Oke kawan-kawan, terima kasih sekali lagi karena telah melawat channel saya dalam channel Bibin. Dan kelihatan video ini adalah video siang hari tadi pada 28 hari bulan 9 2021 pada pukul 10 pagi. Dan ini merupakan video tanah runtuh di air terjun Masakop Tambunan. Dan silalah tengok video ini sampai habis. Jangan lupa komen, subscribe, dan share kepada rekan-rekan. Jom, alright, begitulah. Oke kawan-kawan, seperti yang kamu lihat di depan ini, kelihatan jalan ini sudah ada perkembangan sedikit. Namun jalan ini masih belum boleh dilalui. Perhatian kepada semua, jalan ini belum boleh dilalui karena pihak kontraktor, seperti yang kamu lihat di depan ini, mereka hanya membuat penstabilan jerun, bukan untuk laluan kereta, tetapi untuk memastikan bahwa jerun di sebelah kanan tidak akan runtuh lagi. Ya kawan-kawan, kelihatan jalan ini memang tidak dapat dilalui lagi seperti yang kita lihat sendiri. Oke, ya beginilah keadaan dia. Dan kita hanya perlu bersabar, hanya perlu menunggu sahaja. Alright. Ya guys, seperti yang kamu lihat di depan sana, jentera daripada kontraktor sedang melakukan kerja pembersihan dengan menolak ataupun menebang pokok di lereng bukit tersebut. Ya, ini adalah kerja-kerja yang pertama sebelum mereka menolak bukit ini untuk membuat lorong kereta seperti ini. Ya, ini adalah kerja yang singkat untuk hari ini. Oke guys, ya kawan-kawan, seperti yang sudah kita nampak ataupun sedia maklum, kalau kita tinggal saja mata kita dengan mata kasar, kita memang sudah tahu jalan ini tidak dapat dilalui. Oke, walau macam manapun, apa yang telah kita nampak di depan ini, terdapat beberapa orang ataupun sudah balik-baliklah saya nampak orang membawa barang mereka hanya sampai di sini saja. Lepas itu kawan mereka dari seberang Tambunan sana akan mengambil barang yang mereka hantarkan. Itu saja cara yang dapat mereka lakukanlah daripada membawa kereta untuk seberang sini. Alright. Ya kawan-kawan, setakat itu sajalah video yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Dan terima kasih karena view ya sampai habis. Jangan lupa untuk share kepada rekan-rekan di luar sana bahwa jalan ini belum dapat dilalui. Terima kasih, jumpa lagi di video seterusnya.